Berbagai persiapan perayaan Imlek sudah mulai dilakukan di sejumlah kelenteng. Di salah satu kelenteng di kota Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini sudah mulai mempersiapkan diri dengan membersihkan tempat ibadah, seperti halnya membersihkan sejumlah patung-patung dewa. Menjelang tahun baru Imlek 2573 Kongzi Li yang dirayakan tanggal 1 Februari nanti, warga Tionghoa mulai bersiap-siap. Seperti yang terlihat pada Rabu 26 Januari di Kelenteng Talang Kota Cirebon, Jawa Barat, pernak-pernik peralatan ibadah mulai dibersihkan, termasuk patung-patung dewa yang diusap atau dimandikan dengan air kembang yang sudah disediakan. Pembersihan patung-patung dewa ini memang dilakukan setahun sekali menjelang perayaan tahun baru kalender masyarakat Tionghoa atau Imlek. Tak hanya patung-patung yang dibersihkan, namun setiap sudut kelenteng tak luput dari upaya melenyapkan debu-debu atau kotoran yang menempel. Pengurus kelenteng Talang berharap warga Tionghoa bisa datang lebih banyak untuk beribadah di tahun ini dan bisa merasa nyaman dengan suasana kelenteng yang bersih. Ya, ini sudah 2 tahun sih ya, karena COVID. Jadi ya sepi gitu ya. Biasanya kalau di sini ada acara, ada kembang api, ada barongsai liong. Kemudian sudah 2 tahun ini lah. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa ini yang lebih baik. Kelenteng Talang Kota Cirebon ini membersihkan 4 patung istimewa yang dimiliki, yaitu 3 patung dewa dan 1 patung nabi. Ibadah di kelenteng ini akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemirsa, menjelang perayaan Imlek 2573 yang jatuh pada 1 Februari mendatang, sejumlah persiapan mulai dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Kota Semarang. Salah satunya, tradisi membersihkan kelenteng. Tradisi bersih-bersih kelenteng ini pun tidak sekedar membersihkan tempat ibadah, namun juga sebagai simbol membersihkan hati dalam menyambut Imlek. Perayaan Imlek 2573 yang jatuh pada Selasa 1 Februari 2022 mulai terasa persiapannya di Kota Semarang. Masyarakat Tionghoa di ibu kota Jawa Tengah ini mulai menggelar tradisi bersih-bersih kelenteng, seperti di Kelenteng Tai Kak Sie di kawasan Pecinan pada Kamis 27 Januari. Tradisi bersih-bersih kelenteng dilakukan mulai dari mencuci patung dewa, penggantian lilin, hingga membersihkan altar persembayangan dengan harapan semua dalam keadaan bersih saat perayaan Imlek mendatang. Bagi umat Tionghoa, tradisi membersihkan kelenteng ini tidak hanya sekadar untuk membersihkan tempat ibadah, namun juga sebagai simbol membersihkan hati dalam menyambut Imlek atau Tahun Baru Cina. Istilah bersihkan untuk, ya seperti contoh inilah, COVID sekarang Indonesia ini dunia ini ya, kalau bisa bersih-bersih, ya istilah minta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sama Dewa Dewi kita, supaya yang akan datang ini COVID ini akan hilang, akan selesai, dan kondisi akan lebih baik. Sembayang kita juga sembayang biasa, tapi tidak ada acara resmi yang berkumpul berbareng-bareng, tidak ada. Jadi masing-masing umat sendiri dan kita dari depan sudah terapkan protokol kan. Dalam perayaan Imlek di tengah pandemi COVID-19, pengurus Yayasan Tai Kak Sie pun tetap menjaga protokol kesehatan, di mana Imlek tahun ini hanya diisi dengan doa bersama dan tidak ada kegiatan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak, seperti pertunjukan barongsai.